Halo guys, di sini aku udah ada 5 varian krombolon yang lagi viral banget. Langsung aja kita cobain, bismillahirrahmanirrahim. Yang blueberry guys. Well, kesan pertama, pastry-nya gurih, renyah, enak. Cuman isiannya ini kurang muncrat guys. Harapanku tuh bakal begitu digigit tuh coklatnya muncrat gitu kemana-mana. Ini enggak. Coklatnya be aja. By the way, ini harganya krombolinnya 26.000. Gua belinya di Gojek pakai GoFood karena emang ya nggak bisa kemana-mana guys, cuman bisa di rumah aja, jadi cuman bisa pesan GoFood. Lumayan enak sih sebenarnya, enak banget, cuman kurang sesuai ekspektasi aja. By the way, ini yang rasa coklat ya, rasa coklat. Rasa coklat juga sama guys. Coklatnya isiannya lumayan, cuman gak sampai muncrat gitu, kurang wow gitu. Tapi ya lumayan ya, daripada gak tahu rasanya krombol ini kayak gimana. Juga sebenarnya ini untuk kulitnya menurut aku, maksudnya untuk pastry-nya sendiri, si luarannya ini kurang crispy gitu, kurang gitu, kurang srek. Kalau misalkan digesek tuh dia bunyi sih, memang bunyi, cuman kurang renyah aja gitu, kurang gak dapet feelnya. Nah ini yang rasa strawberry, aku suka banget sih ini sama strawberry-nya. Pokoknya enak, gak ngebosenin, mantap deh pokoknya. Dan yang paling aku gak suka dari 5 varian ini itu rasa matcha, karena emang aku basicnya gak suka aja sama matcha ya kan. Kurang aja suka sama matcha, rasanya kayak aneh gitu guys ya. Oke, jadi untuk semua krombolan ini secara overall enak dan layak untuk dimakan, jadi aku kasih nilai 8/10. Tapi aku kurang puas banget sama kromboloninya, jadi gak sesuai ekspektasiku dari segi muncrat ya. Habis guys, makasih banyak yang udah nonton. See you next video.